Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit Yang terdapat di Juz 29 Kalau seandainya kita nanti mendapati ayat yang panjang Di situ tanda wakufnya sedikit bahkan tidak ada Maka huruf berikut ini bisa kita jadikan sebagai tempat berwakuf dan ibtidak Hatta artinya sehingga atau sampai Illa kecuali Nampak hatta dengan ilah berhenti di dua huruf ini. Di mana mengulang kembali? Ulang kembali dari hatta dan ilah. Summa artinya kemudian. Fa maka wa dan id ketika idha jika au atau. Nampak huruf ini maka berhentilah pada kalimat yang berada sesudahnya. Summa, misalnya kita nampak summa. Lihat kalimat sesudahnya. Berhenti di kalimat itu. Di mana mengulang kembali? Ulang kembali baca summa. Fa wa id idha au. Supaya tidak ragu, mari kita buka Juz 29. Bacaan sulit yang pertama terletak di surat Al-Muluk ayat yang pertama dan kedua. Di ayat pertama ini, kalau seandainya sahabat Al-Quran berwakaf, di ayat pertama ini, kalau seandainya sahabat Al-Quran berwakaf pada wakaf sotlam, huruf kaf jangan lupa dikasih bunyi hamasnya. A'auzu billahi min al-Shaytanir rajim. Bismillahirrahmanir mulk. Mulk. Tapi kalau saat dia dia langsung dibaca seperti biasa. Tabarakalladzi biyadihil mulku ala kulli qadir. Kemudian di ayat kedua di sini ada nun wikoya atau nun kecil. Cara membacanya ada dua. Yang pertama dengan berwasal kepada bacaan sebelumnya. Kita harus menggabung dengan ayat satu. Jadi nun kecil ini mesti berbaris kasro. Ni bunyinya. Kemudian huruf yang berada sebelumnya run menjadi ru, hilang salah satu harokat. Kodi menjadi kodiru. Jadi cara baca pertama kodirunilazi. Jadi cara baca pertama ini lumayan juga panjang ayatnya. Jadi sahabat Al Quran mungkin agak kesusahan. Jadi bagusnya berwakaf saja pada ayat pertama, mulai langsung dengan ayat kedua. Bagaimana cara memulai? Abaikan saja nun kecil. Karena nun kecil ini sebagai jembatan. Maka yang kita baca sekarang huruf alif. Karena alif berdekatan dengan lam, alif lam, maka berbaris fathah. Alladhi. Nah, dibaca dengan huruf atau berbaris fathah. Alladhi. Bacaan sulit yang kedua terletak di dalam surat Al-Muluk ayat yang ke-19. Di sini sawat mesti dipanjangkan enam harokat atau enam ketukan baru ditasdidkan ke huruf fa. Kemudian cara berwakaf di wakaf mim kecil atau wakaf lazim Huruf nun mesti disukunkan dan ketika kita membaca ketika sukun nanti huruf nun mesti kita bunyikan. wa <tuh> wa Jadi bunyi nun ini mesti terasa bunyinya ketika kita berwakaf. Bacaan sulit yang ketiga terdapat di dalam surat Al-Qalam. Ayat yang pertama di sini ada huruf nun yang pakai bendera, maka dipanjangkan enam harokat atau enam ketukan. Cara membacanya mesti diurai sebagai berikut: nun, kalau diurai ada nun sukun di belakangnya. Jadi, cara bacanya nun. Nu Bacaan sulit yang keempat terdapat di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-26. Bot panjangkan dulu enam karokat atau enam ketukan baru ditasdidkan kepada huruf lam. La -dollun. Bacaan sulit yang kelima terdapat di dalam surat Al-Haqqah ayat 1, 2, dan 3. Di sini H mesti dipanjangkan enam harokat atau enam ketukan baru ditasyditkan kepada Qaf. Sama dengan ayat dua dan ayat yang ketiga. Al-Haqqah -uh, mal Bacaan sulit yang keenam terdapat di dalam surat Al-Haqqah, ayat yang ke-28 dan 29. Di sini bisa dibaca dalam tiga bentuk. Cara baca pertama, kita baca sebagaimana yang tertulis. <tuh> halak anni Sultaniyah. Cara baca kedua, kita mesti menggabung ayat 28 dengan ayat 29. Cara menggabungkannya, H pada ujung ayat 28 harus ditasdidkan kepada huruf H yang ada di awal ayat 29. Karena di sini terdapat hukum bacaan idrom mutamasi lain. Pertemuan huruf H sukun dengan huruf H yang berharokat hidup. ma'ghina 'anni ma liya halaka 'anni sulpani ma liya halaka jadi ha yang kedua ini kita pakai kan tasdid ma liya halaka sedangkan cara baca ketiga kita mesti memakai sakta Akhir ayat 28 kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kira-kira berhenti dua detik, kemudian baru langsung kita sambung dengan ujung awal ayat 29. Ma'a anni maliyah halaka anni sultaniyah di antara tiga cara ini semuanya betul. Tinggal kita pilih yang mana. Boleh pilih satu, dua atau yang ketiga. Bacaan sulit yang ketujuh terdapat di dalam surat Nuh ayat yang keempat. Di sini ada mim yang fathatain. Di belakangnya ada ia yang tidak punya titik dan baris. Cara bacanya, mim yang fathatain hilangkan salah satu harokatnya. Dan dipanjangkan selama dua harokat ketika berwakaf. Ilah. <tuh> ajalim musamma bacaan sulit yang ke-8 terdapat di dalam surat al-jin di sini cara berwakafnya huruf ain mesti kita sukunkan maqadalis sama sama jadi huruf ainnya harus terasa nanti ketika kita mensukunkannya maqadalis sama Bacaan sulit yang ke-10 terdapat di dalam surat Al-Muzzammil ayat yang ke-11. Di sini ada huruf waw dan huruf ya yang tidak punya harokat. Maka kita tinggalkan saja. Ulinna mati. Jadi abaikan saja hurufnya. Pada surat Al-Muzzammil ayat yang ke-18. Di sini ada huruf alif yang dempet dengan huruf nun kecil di bawahnya. Ini disebut juga nun wiqayah. Cara baca pada ayat ini ada dua. yang pertama digabung dengan ayat 17 sehingganya yang kita baca adalah huruf nun kecil atau nun wikoya barisnya baris kasro abaikan saja huruf alif huruf yang berada sebelumnya shiban menjadi shiba dihilangkan salah satu harokat tanda panjang juga dihilangkan shiba dipendekkan ya tidak dipanjangkan jadi cara baca pertama samau. Shibanis sama itu cara baca ketika berwasol. Sekarang kita nggak usah gabung dengan ayat 17 cara baca kedua. Biarkan ayat 18 sendiri. Cara memulainya nun kecil abaikan saja karena prinsipnya dia sebagai jembatan penjemput kalimat sebelumnya. Makanya sekarang kita baca kalau kita mulai ayat 18 huruf alif yang tidak punya baris apapun. Cara memberi baris alif karena dia berdekatan dengan lam alif lam otomatis berbaris fathah as -sama -u. Jadi barisnya baris fathah Bacaan sulit yang ke-11 terdapat di dalam surat Al-Muddathir ayat yang ke-39 dan 40. Di sini ada waqaf titik 3 atau waqaf muanaka. Sebelumnya, pada surat Al-Muddathir ini banyak sekali akan kita jumpai nanti huruf ra. Maka hati-hati cara membacanya, jangan dipanjangkan huruf yang berada sebelum ra. Misalkan di sini, Au yata'akhor Itu salah Langsung saja sukunkan Au yata'akhor Lil basyar Nah jadi langsung di disukunkan Oke kita kembali lagi ke wakaf mu'anako Wakaf mu'anako ini pilih salah satu dari tanda titik tiga Kalau pilih yang pertama berarti yang kedua nggak boleh berhenti Illa ashabal yamin Berarti titik tiga yang kedua kita lanjutkan bacaan Fi <tuh -tuh> Jadi di sini ingat ya Kalau seandainya kita melanjutkan pada titik tiga yang kedua Maka tin huruf ta yang kasrotain Kalau disambut oleh huruf ya dia menjadi ide gombi guna harus dilebur atau digabung ke huruf ya dan didengungkan. Fi jannati ti didengungkan dua harokat. Ti atasalun. Kalau pilih titik tiga yang kedua, illa ashabal yamini fi jannat. Yata sa alun. Jadi saya lebih merekomendasikan untuk sahabat Al-Quran semua Berhenti pada titik tiga yang kedua Takutnya nanti lupa memberikan hukum bacaan ide wambi kepada huruf ta yang kasrotain ini Kemudian pada surat Al-Qiyamah ayat 12 di sini ada kita jumpai nun kecil yang sudah berbaris kasroh. Cara membacanya gabung langsung dengan huruf lam yang berada di atasnya ila rabbika yawma idhinil mustaqor nil mustaqor. kemudian di sini ada hamzah yang dempet dengan waw yang kita baca adalah huruf hamzah yunab ba'ul yunab ba'ul kemudian di surat al-qiyamah ayat 27 ada tusan kecil di atas ini dibaca dan ditulis sakta. Sakta itu artinya kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas kira-kira selama dua detik. Dan langsung melanjutkan dengan bacaan sesudahnya. Jadi nun yang berharokat sukun tidak boleh digabung kepada huruf roh. Dia mesti dipisah di sini. Wa tilaman roh Jadi salah kalau dibaca. Wa <sukur> tilaman <sukur> Tidak boleh marroh. di berhenti dulu di man ini dua detik. Baru disambung ke huruf roh. Wa <sukur> Roko. Kemudian di ayat 30 ada lagi nun wiqaya. Nun kecil yang berbaris kasro. Gabung langsung kepada huruf lam yang berharakat sukun. Ila rabbika yauma Pada surat Al-Insan ayat yang keempat, di sini ada bulat lingkaran atau sifir mustadir. Cara bacanya ada dua. Yang pertama, ketika kita berwasal, maka lam ini mesti dibaca pendek karena dia menghilangkan tanda panjang. wa <tuh> wasaira. Jadi lamnya dibaca pendek. Cara baca kedua, ketika kita ingin berwakaf di sini, biasanya semua sifir mustadir di dalam Al-Quran atau bulat lingkaran, kalau kita berwakaf di sini, lam dibaca pendek. Salasilah biasanya langsung diwakofkan. Salasil jadi dibaca satu ketu atau diwakofkan sama saja. Salasilah atau salasil itu cara baca pertama. Itu semua berlaku untuk sifir mustadir ketika kita berwakof. Sedangkan cara yang kedua ini hanya terdapat di dalam surat al-insan ayat keempat. Cara berwakofnya boleh dipanjangkan dua harokat hampir mirip fungsinya dengan sifir mustatil yang bulat lonjong. Jadi cara baca yang atau cara berwakaf yang kedua ini kita panjangkan lam dua harokat. sila Jadi yang boleh dipanjangkan itu cuma terdapat di dalam surat Al Insan ayat yang keempat. Selanjutnya di dalam surat Al Insan ayat 15 dan 16 di sini lebih didetailkan lagi pembahasan mengenai tanda bulat di dalam Al Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua tanda bulat Yang pertama bulat lonjong, yang kedua bulat lingkaran Bulat lonjong disebut dengan sifir mustatil, bulat lingkaran sifir mustadir Adapun persamaan di antara dua sifir ini atau tanda bulat ini Ketika dia diwasolkan bacaan, maka sama-sama dibaca pendek Jadi kalau kita menggabung semuanya tanpa ada berhenti Sama-sama menghilangkan tanda panjang Roh ini pendek, roh ini juga pendek Kanat qawarir qawarir min fitoh. jadi rohnya sama-sama pendek perbedaannya di mana perbedaan di antara dua tanda bulat ini terletak ketika kita berwakaf kalau tanda bulat lonjong kalau kita berwakaf dia mesti dibaca panjang dua harokat kanat roh. kalau sandi bulat yang lingkaran ini Berbeda dengan ayat 4 yang surah Al-Insan, dia bisa dibaca dalam dua bentuk. Namun selain dari ayat 4, dia mesti dibaca satu bentuk saja. Rohnya mesti dibaca pendek. Qawariro. Jadi satu ketuk saja. Namun lebih memudahkan biasanya diwakufkan saja. Qawarir. Nah, kalau berwakuf, rohnya atau yang roh berharokat kasro lebih dipanjangkan lagi. Dua sampai enam harokat karena sudah menjadi mat arik sukun nah jadi intinya perbedaannya terlihat ketika berwakaf bacaan sulit yang terakhir terdapat di dalam surat al-mursalat ayat yang ke-20 di sini ada huruf kaf yang berharokat sukun harusnya dia kol-kola ada pantulan tapi karena disangguput oleh huruf kaf yang bertasjid kolkolahnya menjadi hilang kaf mesti digabung ke dalam huruf kaf alamna mim ma'immahin alam nakhlukum. jadi itulah bacaan sulit yang terdapat di dalam Juz yang ke-29 moga bermanfaat dan kita semua makin bersemangat dalam tadarus dan menamatkan Al-Quran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh